Okey, untuk projek set awal hari ini saya bersama Syahira dan teman serumah. Ya, teman serumah. Siapa nama? Miza. Oh, Miza. Okey, Miza dengan Syahira akan tolong saya hari ini. Untuk projek kali ini kita akan gunakan Nippon Memento texture finish untuk di bahagian tengah ni. Tapi sebabkan design kita dekat dalam tu, kita ada feature wall. Jadi untuk dia nampak lebih serasi, kita gunakan warna yang sama. Feature wall tu dengan meja ni. Kita sepadankan dia lah. Okey. Tukar, ambil center dekat tengah-tengah ni. 20 sini dengan 10 sini. Okey. Cat Memento ni boleh cat dekat mana-mana saja ke ataupun yang tempat tertentu je? Untuk Nippon Memento ni, permukaan tu kita sapukan dengan sapuan asas yang betul. Kita boleh gunakan dia. Macam ni kalau kita tengok kan dia macam plastik sikit kan, efek dia kan macam vinyl. Jadi kalau kita buat sapuan terus mungkin tak melekat. So dia punya tips dia ialah kita akan gunakan kertas pasir. Gosok dulu sikit. Nanti bila kita buat sapuan asas tu, dia senang melekat. Okey, untuk hari ni kita gunakan Nippon Memento Special Effect Pen dengan dia punya primer dulu. Okey, primer ni kira macam cat asas lah. Okey. Okey, sapuan primer kita tadi pun dah kering. Okay. Yang pertama tadi. So sekarang kita akan gunakan Nippon Memento texture finish. Kita buka ni. Okey, untuk pengetahuan semua, apa Nippon Memento ni, dia datangkan dengan toolkit dia sekali. Masa kita beli dia akan bagikan kita dengan ni berus ni dan juga pengacau. Okay. Ada satu lagi barang yang penting ah. Ialah ni Nippon Paint Expert. Untuk apa ni? Ini kita akan letakkan dekat tangan kita nanti bila dia sudah hampir kering. Akan gunakan dia untuk buat corak. Dia punya efek dia, tekstur dia. Okey. Dia punya sapuan tadi pun dah hampir kering. Okay. Jadi kita akan gunakan ni spatula ni untuk kita kerikkan dia punya. Nippon Memento ni memang dia ada dengan warna putih ke macam mana? Pen series ni memang yang ni dikeluarkan sekali dengan ni. Okey, sekarang paint Nippon Memento textured paint series ni pun dah kering. Okay. Jadi kita akan sapukan pula Nippon Memento special effect paint clear coat. Senang kan Syahira? Senang. Nampak pun senang. Kita hanya buat satu lapisan sahaja. Okey. So lepas ni kita akan bukakan masking tape ke kanan. Nippon Paint project DIY kita hari ini.